Sekarang pembahasan kita masuk ke sifat yang ke 242. Al-Mujib. Nama Allah yang ke 53. Al-Mujib, yang maha mengabulkan doa. Ini catat baik-baik. Namun yang pasti bahwa Allah mengabulkan permohonan hamba dan tidak akan mengecewakan persangkaan baiknya kepada Allah, sebagaimana yang telah Allah janjikan. Ud'uni astajib lakum. Kamu tinggal doa saja, saya yang mengabulkan. Di hadis kursi, pasti saya kabulkan. Masya Allah. Ya. Lanjut. C. Doa yang sesuai dengan makna nama ini. Contoh doa yang layak dan sesuai dengan makna nama Allah. Al-Mujib adalah firman-Nya. Nah, ini saya catat di papan tulis. Bu lihat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Perhatikan, dan apabila, ini adat syarat namanya, telah bertanya hambaku kepada muhai Muhammad saat ia berdoa kepadaku, apakah aku mendengar, apakah aku memperhatikannya, jawab. Ini fa jawab namanya, ya. Maka jawablah hai Muhammad, inni qarib, sangatlah dekat. Ketika seorang hamba berdoa, aku sangat dekat. Itu tadi konteksnya. Qaribun mujibun, maha dekat lagi maha mengabulkan. Terus ujibu, lihat saya kasih garis tiga di bawahnya. Ujibu, saya pasti jawab doanya. Iblis saja berdoa Allah jawab, apalagi kita. Ya, maka jangan pernah ada di antara kita yang berburuk sangka kepada Allah. Ini yang penting. Dan juga adabnya, jangan pernah ada doa kita yang memvonis Allah, menghukumi Allah. Lah banyak doa lah, lah mau berdoa, jadi kau kabulkan. Tidak, nanti lah. Ya Allah, saya capek ni, oh, tahun kau, kau indah je, dia nak kena nikah semua duit dia tu. Agia dia capek, ya Allah. Itu namanya berdoa tanpa adab, dengan istiqjal. Mohon permohonan yang minta, kita menentukan waktunya. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Kita menentukan waktunya, ini enggak boleh. Ya Allah, harus tahun ini ya Allah. Harus itu siapa kamu? Kan begitu intinya. Sehingga mengharuskan kepada Allah. Padahal tidak ada satu pun yang bisa dan berhak mengharuskan kepada Allah siapapun. Baik. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Apabila dia sudah berdoa, aku pasti kabulkan. Baik, berikutnya. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ini juga salah satu kunci. Fal yastajibu li. Fal yastajibu li وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Falyastajibu li. Kalau kamu pengen aku segera menjawab doa kalian, falyastajibu li, kalian juga duluan dong segera juga menjawab panggilanku. Ketika aku panggil, segerakan. Maka Allah akan memprioritaskan siapapun hambanya yang memprioritaskan panggilan Allah. Falyastajibuli walyu'minubi, dan tetaplah kalian mempertahankan iman kepadaku. Jadi gitu ya kuncinya. Asa diimbau capek dibo, asa dilarang capek, capek meninggal. Ini yang hamba yang kayak gini diprioritaskan oleh Allah untuk pengkabulan doanya. Falyastajibuli walyu'minubi la'allahum yarshudun. Tayyib. Lanjut.
Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Jadi ini syarat nomor satu dulu, Bu. Bu, ini syarat nomor berapa? Syarat apanya? Syarat dikabulkan doa. Satu, syarat nomor satu nih. Ini syarat nomor berapa? Syarat nomor dua. Tetaplah percaya kepadaku. Tetaplah kalian bertauhid kepadaku. Tetaplah kalian yakin kepadaku. Nah, di ayat berikutnya, dalam doa berikutnya, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Ah, ini dia. Wa antum muqinuna bil ijabah. Apa artinya ini, Bu? Wa antum muqinuna. Apa artinya ini, Ibu? Kamu yakin ini yang ketiga. Ini pertama, kedua, ketiga. Harus yakin. Yakin. Asal yang kita minta bukan yang melanggar sunnatullah. Bu, asal yang kita minta bukan yang melanggar sunnatullah. Ya Allah, ia nak taluk dia menjadi produksi dia, ya Allah. Tolong ya Allah, jadikan dia laki-laki. Besok jago pagi lah laki-laki dia ni, Allah. Lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnah Allah tidak akan pernah Allah rubah. Hah, ya. Jadi selain daripada itu, Allah akan kabulkan. Jangan sampai minta yang melanggar sunnatullah. Api sunnatullahnya angin teringin. Angin teringin. Sekarang ibu benini dulu doa Nabi Ibrahim. Kuni bardan wa salama, kuni bardan wa salama, kuni bardan wa salama. Masukkan tangan kapi. Angui. Karena itu melanggar sunnatullah. Sunnatullah tidak akan Allah rubah doh. Mencabuk ke air di kutub utara tu. Masuk ke dalamnya kan? Oh, kita berdoa, ya Allah, jadikanlah air ini hangat untuk hamba, ya Allah, nyebur wak. Insyaallah tagang langsung. Karena wa minta batu kuah, jadikan batu ku lunak, ya Allah, wampeng kepala, pacah kepala itu. Tidak akan terjadi perubahan dalam sunnatullah, walaupun didoakan sampai menitik air mata darah. Ya. Tidak akan terjadi perubahan dalam sunnatullah. Ini ada yang kasus-kasus dari itu, misalnya kayak orang di kampung-kampung itu ada yang untuk lampunya berubah gitu. Hah? Iya. Ada kejadian seperti itu. Misalnya dia perempuan pas kamu tidur untuk kenapa? Bukan jadi laki-laki itu. Dongeng tuh. Mana ada? Hah? Mana? Allah kalau enggak lihat langsung enggak percayalah. Maaf ini. Walaupun Mbak katakan ada, paling hanya qila wa qala, Mbak lihat langsung kelaminnya berubah. Itu enggak ada. Walaupun kata Mbak ada, Mbak dengar itu paling-paling qila wa qala. Qila wa qala katanya konon. Nada. Ya. Jadi ini adalah pembicaraan ilmiah. Kalau pembicaraan ilmiah itu idza kunta mudayyan fadalil. Kalau engkau yang mengklaim, engkau yang menyampaikan sesuatu, mana dalilnya? Mana yang sudah berubah kelamin itu? Dorce. Ah, itu bukan dirubah. Ah, itu yang dikutuk dan dilaknat oleh Allah, tapi dia kada tobat. Tapi yang saya maksud adalah yang berubah sendiri. Enggak ada tuh, Dok. Enggak ada. Walaupun pekerjaan setan, enggak ada. Pokoknya enggak ada, Dok. Mantap, Mbak, nak bagi buku kau, Dok. Buka sendiri juga ya, Mbak, ya. Baik. Malam Mbak yang ancam, dia dia tempe goreng gitu. Yuk. Dia kan udah tobat. Kalau udah tobat, udah nggak usah dikembalikan kelaminnya, biar seperti itu. Tapi kan dia sudah menyarankan orang lain, jangan pernah buat seperti dia. Dia sudah tobat nasuha, jangan pernah buat seperti dia. Dia kan sudah menyampaikan penyesalannya. Nah, itu udah bagus, karena syarat tobat itu memang itu. Tobat, menyesal, kemudian sampaikan kepada orang lain dan perbaiki diri. Dia kan jadi orang yang baik sekarang ini. Hah? Mengecek muslimah yang taat, saya gak nombor jadi ya. Tapi jadilah.
Dikecek muslim yang tanya lah berubah jadi produksi kan. Dikecek muslim yang taat, panik dulu lidah loh. Nah, biarlah muda itu dorce lah tuh. Nah, dia sudah tobat. Semoga Allah terima tobatnya. Baik. Wa antum muqinun bil bil ijabah wa alamu annallaha yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Annallaha la yaqbal. Ah, ini dia pantangan doa. La yaqbal, ini pantangan doa. La yaqbalu la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Artinya Bu? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mana itu Bu? Allahumma berdoalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. 7 jam lagi buku Bu. Bahwa Allah akan mengabulkan doa kalian. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa orang yang hatinya berpaling dari Allah serta lalai. Aha, enggak mungkin dong. Ketika dia sedang berdoa dan terpikirnya onde-onde. Ketika dia sedang berdoa yang terpikirnya sup. Ketika dia sedang berdoa yang terpikir dia adalah kolak dan semacamnya. Min qalbin ghafilin lahin, Allah tak akan kabulkan doa orang yang hatinya kemana-mana, pikirannya kemana-mana. Kalau doa itu yuwana, hilangkan semua yang ada dalam sekitarannya, hilangkan. Makanya berdoa itu yang paling baik adalah pejamkan mata. Ya Allah, ya Rabbi, semakin tajulul ienyo, semakin modiko matonya, semakin memohonnya, makin modiko itu makin nampak khusyuknya. Ya, beda dengan orang yang berdoa sementara sambil doa matanya ke TV juga. Sambil berdoa matanya ke TV. Sambil berdoa sementara matanya jaga anak. Sambil berdoa matanya lihat channel phone gua. Ada panggilan kan? Ada panggilan. Ya Allah. Ya Allah. Kalau perlu foto lu, update status sedang berdoa. Amalan orang akhir zaman gua merusak. Ya, jadi itu Bu, pantangan doa, jangan sampai ibu berdoa, lisan bibir bergerak, lisan memohon sementara hati tidak. Ya. Ini adalah sebuah penipuan pada diri sendiri karena Allah tidak akan bisa ditipu. Ya. Lanjut. Dalam hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu secara marfu, Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak qanaah, dan doa yang tidak dikabulkan. Yap. Doalah pada Allah agar Allah jangan sampai membiarkan doa tidak dikabulkan oleh Allah. Faedah penutup, manfaat. Bu, ada yang bisa jawab? Nah, bagaimana cara doa kita pasti dikabulkan oleh Allah? Allah pasti tidak akan menolak doa kita. Baca doa, satu-satu dulu. Hah? Ini as'aluka ya Allah bi annaka wahidul ahadu somad allazi lam yalid wa lam yulad an taghfir li dhunubi wa an bagus, alhamdulillah. Pintar, ingatan yang sangat baik. Iya. Tapi apakah dengan itu saja lalu doa kita dikabulkan? Apalagi ada yang menambahkan enggak? Ah, selawat, bagus. Bagus, ilmunya udah keluar nih, bagus nih. Terus apa lagi, Bu? Perbanyakkan istighfar lu, bagus. Terus apa lagi? Sebut-sebut puji-puji nama Allah sesuai dengan berkaitan dengan isi doa kita. Bagus, apa lagi? Ibu, apa lagi? Ya, bagus. Kita harus jadi orang yang paling cepat memenuhi panggilan Allah. Terus apa lagi? Berdoa jangan tergesa-gesa. Bagus, benar sekali. Apa lagi? Beradab. Anas bin Malik meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan semua orang minta didoakan, minta didoakan, minta didoakan. Tiba di Anas, you wanna chillu hello, you wanna cadi hello. Apa? Mantiko bungona panggil suruh enggak? Ketika dia, kamu minta apa? Mau didoakan apa? Kata Rasul. Apa kata Anas? Ya Rasul, doakan saya agar saya setiap berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Kan cadi doa. Nggak perlu cici, menjadi cici kan Nabi doa. Minta dari induknya mana?
Ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar setiap kali saya berdoa, Allah kabulkan doa saya. Nah, cadiak tu? Itu canda orang cadiak tu. Rasulullah nak mendoakannya dong. Tapi Rasul berkata kepadanya sambil memegangnya, jaga makananmu. Selama engkau tidak memakan yang haram atau yang syubhat, seluruh doamu pasti Allah kabulkan. Bah, hati-hati bu. Ibu pergi ke mall, ibu belanja banyak bahan yang tak ada tulisan halal muinya tu. Made in Thailand, made in Hong Kong, made in Jerman, made in USA, made in kayaknya elit, kayaknya hebat, cocok di lemari kulkas awak. Huh? Minumannya begitu pula. Cari lihat dulu ada label halalnya ndak. Ambo kalau mambok-mambok keluarga ke rumah sakit, dia gi ada dokter resep, mau tanya dulu, Pak dokter, ingredientnya isi daripada ubi ku halal ndak? Itu mau pertanyaan dulu pertama sekali. Mau tanya dulu, kenapa itu berkaitan dengan doa kita dikabulkan atau tidak? Begitulah bu, kalau wak pai ke tempat negeri yang kita ndak tahu, makanannya ndak jaleh, apakah ke Solo, apakah ke Medan, apakah anu kan banyak makan makanan dari yang ndak halal gua. Bagus kita hati-hati bu. Masalahnya doa kita dikabulkan ndak? Awak kape umroh bisu gua. Hah, hati-hati bu, jangan sampai ada makanan atau benda yang tak baik masuk ke dalam tubuh kita. Seperti kata Abu Bakar As-Siddiq, saya tidak mau, walaupun isi parikku terbuduh kerana saudaranya keluar melalui muncuang gua, biarlah. Hah? Kenapa? Dia masukkan terus telunjuknya ke tenggorokannya. Kenapa? Berbuka tadi dengan makanan dari budaknya yang ingin memerdekakan diri dengan cara nyicil. Nah, cicilan hari itu adalah berbentuk makanan, sekeranjang makanan yang diberikan kepada beliau. Karena beliau sibuk tadi melayani tamu, tidak sempat langsung menanyakan dari mana dan bagaimana cara kamu mendapatkan makanan itu sebagai cicilanmu hari ini. Nggak sempat karena sibuk dengan tamu. Bilalnya sudah pergi. Bilal pula. Budaknya ini sudah pergi. Ketika dia rumahkan satu suap. Baru terlulu satu kunyahan, terlulu. Tabulah lakci matanya. Takana adanya. Alu matanya kau tadi. Kau dah dari mak aku. Bacarunya mendapatkan. Hei, tolong ibu sebuyong. Datanglah sebuyong tu. Ya, dan. Bacarunya mendapatkannya kau. Ini cerita masalah lucu. Dimuntahkan seluruhnya. Dia masukkan lagi sampai melilih matanya. Apa kata orang sekitar? Cukui, wahai Sayyidina Abu Bakar. Muntah yang pertama tadi itulah mengeluarkan. Kan tadi itu hanya sekedar satu suap baru. Apa katanya? Biarlah temu dua isi parikku sedolahnya keluar nara adendo. Daripada temakan makanan yang menyalik di parikku, salah satunya yang menyebabkan doa aku tidak dikabulkan oleh Allah, amalku tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun ini hadisnya dhaif, tetapi ini adalah riwayat yang dilengketkan kepada sahabat. Ini hati-hatinya para sahabat. Jadi pastikan yang masuk ke dalam mulutmu adalah yang halal, maka seluruh doamu pasti dikabulkan. Ayo bu, hati-hati. Nah, agar doa ibu makbul. Kadang-kadang ibu seluruh syarat-syarat termasuk doa yang ibu baca tadi. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahul wahidul ahad dan sebagainya. Sudah kita lafazkan pakai salawat, pakai istighfar memuji Allah macam, tapi bagaimana kau doa dia ndak dikabulkan juga doh? Ternyata kita masih makan riba. Kita masih makan riba. Pitiwa bungo di bank. Bank itu bank konvensional. Bungonyo jo pitiwa banyak jo tadi. Menikmati jo tadi. Itu makan riba namanya tu. Mentara nak kan piti bitu jo. Dan sebagainya. Masih ada makanan tidak baik yang masuk dalam tubuh kita. Nyu talu nyu ustaz, talu kan halal. Iyo halal, tapi cara mendapatkannya bah. Mendapatkan cara mengicuh orang. Mendapatkan dengan cara disogok dan segala macamnya. Bendanya mungkin halal, tapi cara mendapatkan itu yang perlu kita diskusikan kembali. Ya. Kadang-kadang itu makanan dari makanan anak yatim. Jatah anak yatim. Yang harusnya kita jaga, kita lindungi, malah kita yang makannya. Jadikan perbukaan. Enggak diterima oleh Allah. Iya, Bu. Ya, seperti orang waktu Ustaz Amin beli roti ke Cino itu, beli luyun. Berhentilah lah. Mereka tu nak ada mengerti halal haram tu. Pokoknya lama. Pokoknya di Bali orang.
Bali ke sana awak punya. Kan ada eka tu. Lagi buat kue. Buat timun nak. Apa lanjut ke nyu? Baga bahat pastinya hati-hati tak sembarangan je. Nyu takut kepada Allah Subhanahu taala. Ha? Anggap pasal dekah awak di padang balina haram? Ha? Eh, ketika di tangannya, tak tolong dak agama dia nyu? Ya. Pasal dekah ndak nyu? Ya. Berinfak berzakat ndak nyu? Ha tu mangalah. Tamah, tamah agak 1000 rupiah. Barik nasi rupiah tu. Bu. Oi, Bu. Bu. 1000 rupiah tak mahalnya. Daripada berlanjut, kau orang nak jaleh? Apa lain jaleh dulu Islam? Dimasukkannya bahan itu, bahan itu. Kemurah tu, ha, makanlah murah tu. Sementara di dalamnya ada yang haram yang menjadikan doa kita menjelang berbuka enggak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita Lailatul Qadar enggak didengar oleh Allah. Awak lebar kadang jua. Kam min sha'im laisa lahu min siyami ila al-ju' wal atash. Kam min qa'im laisa lahu min qiyami ila al-ta'ab wan nasab. Banyak orang puasa cuma dapat ditak jawi saja. Banyak orang tahajud qiyamul lail hanya dapat latih di bagadang saja. Tapi dia dapat pahala tidak? Tidak. Kenapa? Ada yang haram masuk ke dalam mulutnya. Gitu loh. Ayo, biarlah tak mahas ketik dah. Ha, niatkan sedekah. Bahasa sedekah awak sanak kayu awak. Seribu je. Dia ni, sampai ibu ustaz. Kau ni ibu ni juga. Seribu lah bahasa sedekah ke sanak awak. Nyo bila lo lagi. Nyo ngu buku di musajik. Ancak lah tu. Berbuku lah jadi musajik. Berarti nyo menolong orang lain dapat palu. Oh, kalau nyo sendiri cekin. Namun nyo berinfak dah. Itu kekurangan amal di inyong. Ada masalah tu lah. Ya, ada masalah tu. Nyu dapik saya. Beragi anak muah. Hendaklah. Tapi dalam nyu mendapik, ini sebenarnya lah menolong orang lain untuk dapik pa? Pahalo. Kan elok juga tu. Kan elok tu. Jadi kalau celik di kacamata elok, elok jadinya. Ha, tapi kalau mau tanggapi di kacamata buruk, buruk jadinya. Mau dikuncung boleh. Ya kan? Kalau itu berarti elok berbukul lah. Kamu saji. Alaulah keluarga apa yang kamu saji. Bukul lah kamu saji. Kalau ada kamu saji menyediakan, kini Gubernur DKI membuat program mode di Madinah jadi Makkah. Babuku basamu di lapangan gadang. Sedang menggalang dana besar-besaran. Sekali pertama kali dibuat seumur hidup Jakarta, babuku mode Makkah Madinah. Itu yang punya kerajaan adalah gubernur. Masya Allah. Tutup, Bu. Tutup. Tinggal sebentar. Kita ikut lagi sebentar lagi. Faidah, manfaat di antara. Di antara buah kebaikan bagi seorang muslim yang takutkan Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Al-Mujib ini adalah: 1. Ia yakin bahwa Allah lah yang mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Dia tidak akan mengecewakan harapan orang yang berlindung dan berharap kepadanya. Dengan demikian, ia semakin semangat dan bersungguh-sungguh dalam berdoa. Ia memilih waktu yang mustajab atau dijamin padanya doanya akan dikabulkan. Seperti waktu turunnya Allah ke langit dunia, yaitu pada sepertiga malam terakhir sebelum waktu subuh. Di saat inilah terdapat kesempatan yang besar bagi seorang untuk mendapatkan ampunan dan pahala. 2. Ia tidak bersikap ajalah atau tergesa-gesa dalam doa. Ajalah. Ya. 3. Pada saat berdoa, ia tidak mengeraskan suara. Ia pun senantiasa menjauhkan diri dari sikap ingin dipuji atau dilihat orang atau ria. Jangan sampai lawan calik calon mertua baru bunikunya berdoa. Ketika mertua dia mencari apa mereka ya. Lanjut terakhir. 5. Bersikap tawadhu, kasih sayang, lembut dan dekat dengan manusia serta memperkenankan undangan mereka. Iya, bersikap tawadhu, kasih sayang, lembut dan dekat dengan manusia serta memperkenankan undangan mereka.